Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara melihat notifikasi Instagram yang sudah dihapus ya teman-teman. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini. Oke, dan langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi selain video ini, teman-teman juga bisa tonton video saya sebelumnya, yaitu tutorial bagaimana cara melihat riwayat panggilan telepon yang sudah dihapus. Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini ya. Oke, lanjut, kita langsung aja ke tutorialnya. Jadi untuk bisa melihat notifikasi Instagram yang sudah dihapus atau ditutup ya, kita bisa menggunakan fitur riwayat notifikasi. Jadi untuk bisa melihat notifikasi Instagram yang sudah dihapus, pastikan sebelumnya kalian telah mengaktifkan notifikasi Instagramnya ya, supaya nantinya ketika ada notifikasi dari Instagram akan masuk ataupun akan tercatat di HP kita. Jadi caranya, kalian tinggal buka aja menu setting atau pengaturan ponselnya. Kemudian nanti di halaman pengaturan, kalian scroll ke bawah, kita pilih aja opsi menu pemberitahuan ini ya. Lanjut, kita pilih aja di pengaturan lanjutan. Lalu kita pilih di riwayat notifikasinya ini. Nah, kemudian kalian tinggal cari aja di bagian aplikasi Instagramnya. Kalau di bagian atas ini tidak ada, kalian bisa scroll ke bawah untuk melihat notifikasi di 24 jam terakhir. Biasanya memang kalau di bagian atas itu untuk aplikasi ataupun untuk notifikasi dari yang baru saja kita tutup ya. Jadi kita lihat aja di bagian bawah ini. Nah, nanti di sini ada Instagram. Kita klik aja panah kecil ke bawahnya ini di sebelah Instagramnya. Kemudian kalian bisa lihat di situ. Jadi di sini untuk di Instagram saya ada dua notifikasi ya. Untuk kalian juga bisa lihat di HP kalian masing-masing. Jadi disinilah kita dapat melihat notifikasi ataupun pemberitahuan Instagram yang kita telah hapus atau kita tutup dari bilah status ya. Jadi dengan menggunakan fitur ini, kita itu bisa melihat seluruh notifikasi yang pernah muncul di HP kita. Bahkan tidak hanya dengan aplikasi Instagram ya. Jadi semua notifikasi. Jadi semua notifikasi yang terlewatkan itu akan dipulihkan di halaman riwayat notifikasi ini ya. Agak mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.